bisa dicari mas, doanya mas. Benar benar. Kalau dijabahi, kan kita nggak tahu doa kita terkabul apa enggak. Siapa tahu doa orang lain yang dikabulkan. Nih kita bergeser teman-teman di sebelah area pedetan. Ini Mas Udin Jenggot ini kayaknya dapat banyak banget ini. Dapat berapa ekor ini Mas Udin? Sementara 6 ekor mas. Wah istimewa. Iya. Dapat 6 ekor borong. Ini barangnya. Ini masalahnya mari guys. Baru mindah teman-teman. Tuh. Wah ini cukup lumayan gede. Sama yang tadi yo ora beda tuh yo mas. Sama yang tadi loh. Harganya kan selain harganya itu lebih mapan ini ya. Wah ini juga buangsor ini gede, keren. Tebel depan belakang, kaki-kaki juga tegak-tegak. Kepalanya form bertanduk. Ini bagian depan tuh lebar, bahu depan, bagian pinggul juga lebar, tinggi, panjangnya juga dapat. Kaki-kakinya mas? Iya mas, kaki-kakinya tegak-tegak, gede-gede. Terus bertanduk teman-teman. Yang ini berapa ini mas? Hah? Ini harganya? Atau harga? Saya minta 2500 mas. 2500. Masih nego atau? Nego tipis mas. Nego tipis ya. Terus kalau untuk usianya mas, kira-kira usia berapa 8 ini? 8 bulan mas. 8 bulan. Sudah mandiri ini. Bulu pedetnya udah hilang nih mas. Mulai rontok ya mas ya. Aslinya kan warna ini mas. Aslinya warna ini, cuman ini udah rontok jadi kayak gini nih. Udah bukan pedet lagi nih mas. Udah menuju remaja ya mas ya. Iya. Wah ini keren. Joss. Jalannya juga normal, nggak pincang, nggak cacat, nggak cacat. Tapi ini saya jujur ini, mantan lato-lato tapi sudah kering mas. Sudah sembuh ya mas ya? Sudah sembuh, sudah kering. Terus apa ipar? Nggak belang-belang banget gitu ya? Sudah agak nutup ya mas ya? Dari bulu-bulunya sudah kering, sudah sembuh. 2500, nego tipis. Dari tempat Mas Din Jenggot. Keren. Tuh kaki-kakinya istimewa. Keren pokoknya mas ya. Keren. Ini saya cancang dulu. Istimewa. Dan mas yang mana lagi mas? Wah, ini dapat keren-keren nih sepertinya teman-teman. Wah, ini ada metal semok blenduk ini. Wah, yang tadi tetap kalah. Wah, istimewa ya mas. Wah, kepalanya teman-teman keren. Ini dugul mas ini? Dugul. Wah, ini dugul. Dicari orang kayak gini mas. Dugul. Pertumbuhannya biasanya pesat mas. Lebih pesat ya mas ya. Lebih bagus ya. Terus kepalanya ngeri ini. Wah, keren. Kayak sapi-sapi luar ya mas ya kepalanya ya. Sapi Eropa. Kaki-kakinya teman-teman bisa mati. Keren. Terus bagian punggungnya tuh juga rata. Terus bagian pantat tuh juga tebel. Bagian atas tuh juga lebar, teman-teman. Wah, keren. Kalau yang ini Mas usia berapa ini, Mas? Ini ya 5 setengah bulanan ini. 5 setengah bulanan. Ya, sampai 6 bulan tergantung. Mas kalau boleh. Ini mas, ini loh mas, itu. Ini ya mas ya. Calon lahir beton kan, ya mas ya. Lahirnya kan pendek sama kepalanya mas. Biasanya nanti ngisinya kayak gini nih mas. Ini kan antara kepala sama badan kan pendek tuh mas. Pendek. Nah nanti jadinya nanti, aduh. Nganu ya mas yo, sini nanti melambung gitu ya. Itu liatin mas. Wah keren. Iya. Ya. Istimewa.
nggak mau anteng, biasa. Bocil-bocil memang seperti ini, teman-teman. Kalau yang ini, Mas, ini dibuka harga berapa ini, Mas? 18/4. 18/4, masih nego tipis ya? Nego tipis. Istimewa. Ini mungkin gen asli ini masih kental ya, Mas ya? Iya, kental ini 99%. Gen aslinya dari sananya masih kental. Dari kepalanya udah kelihatan keren banget ini. Jarang-jarang ya, Mas, kayak gini. Jarang-jarang. Hari ini kok saya dapatnya bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Barang langka. Keren. Jos. Tingginya juga dapat, teman-teman. Istimewa. Kita keluarkan yang ganteng lagi, Pak. Wah, ini masih ada yang ganteng lagi nih, teman-teman. Biasanya kalau Mas Udin udah full senyum itu biasanya dapat yang bagus-bagus, yang istimewa-istimewa. Wah, ini ada metal juga ini, teman-teman. Wah. Ini juga nggak kalah tebelnya, teman-teman. Kaki-kaki juga termasuk besar-besar. Kepalanya juga ganteng ya, Mas. Itu bagian bahu depan atau dada depan itu juga lebar banget. Pantatnya juga lebar. Jos. Kalau ini mungkin usianya juga hampir sama ya, Mas ya? Hampir sama, Mas. Hampir sama ya, 5-6 bulan mungkin ya, Mas ya? Iya. Bertanduk ya? Tanduk, Mas. Bertanduk kecil. Kakinya juga istimewa, Mas. Petong-petong ini gede-gede. Kelamin pendek, ekor pendek, kepalanya porem. Bagian punggung ini juga rata. Terus lebar. Tegak-tegak, keren. Kalau ini, Mas. Kalau ini harga berapa ini, Mas? Ini 16.750. 16.750. 16.750. Keren. Kalau gini masuk Karolis ya, Mas ya? Masuknya Karolis. Karolis ya. Keren. Jos. Mas Udin full senyum pagi ini. Kita lihat yang satunya. Wah, ini baru 3 ekor, teman-teman. Wah, keren-keren ini. Jos. Ini juga ada si metal, teman-teman. Wah, kepalanya ngeri. Kepalanya juga warm nih, teman-teman. Ganteng ini. Waduh. Ini kalau sudah dimandikan bersih lebih ganteng lagi. Ini kecil-kecil cabai rawit ya, Mas. Wah. Tuh kakinya, teman-teman, juga bisa amati. Tegak-tegak lurus, gede-gede juga. Terus ini bagian punggung juga rata, kelaminnya pendek, ekor pendek. Kepalanya, waduh, istimewa. Bertanduk kecil. Di bagian pinggul dan dada depan atau bahu depan itu juga lebar banget. Keren, istimewa. Jos. Tapi mungkin juga usianya juga hampir sama ya, Mas? Iya. 5-6 bulan ya. Iya. Sudah mandiri. Ini sudah mandiri. Ini kelihatan. Warnanya juga keren ya, Mas. Marun. Waduh. Kepalanya. Kakinya oke. Pagi kakinya jos. Genetiknya masuk ini. Masuk ya, Mas ya. Mungkin juga genetik aslinya juga masih kental juga ini, teman-teman.
Kalau yang ini mas, ini harga berapa ini mas? Yang mana? Ini? Ini harganya lumayan nih mas, kecil tapi 16 juta ini mas. 16 juta. Hmm. Tapi juga sesuai dengan kualitasnya teman-teman. Jadi kalau yang sudah tahu taksir harga atau taksir pasar tuh sudah. Apa ini mas? Harganya tuh mesti mapan-mapan. Wah ini juga ganteng mas kepalanya. Kalau ini mungkin habis nyusut ya mas. Iya. Ini tinggal ini lepas apa itu mas? Tinggal genjot kalau ini. Ini juga ini ada ganteng, mas. Cuman karena kepalanya juga porem teman-teman. Pertanduk kecil ya mas? Pertanduk kecil. Wah. Kaki-kakinya juga bagus, tegak-tegak lurus semua. Warnanya juga dapat. Kepalanya juga ganteng. Warnanya keren. Siku. Ya, terus istimewa nih. Kalau mungkin ini lebih agak lebih tua sedikit ya mas? Iya, lebih tua. Ini sudah malah kalau orang melihara itu sapinya malah ini mas, cepat adaptasinya, nggak susut dulu, langsung gitu. Karena sudah nyusut ya mas, iya. Tinggal gembleng, tinggal genjot. Wah ini juga tingginya dapat, panjangnya juga dapat. Keren. Nggak cacat juga teman-teman, keren. Semua punya keistimewaan sendiri-sendiri teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 jos, keren-keren, super-super pada pagi hari ini. Kalau yang ini wah itu ada yang kecil-kecil lagi. Kalau yang itu mas, itu harga berapa itu mas? Yang mana? Itu yang gede itu. Itu harganya 18 mas. 18 juta teman-teman untuk yang nomor 5. Ini 18 juta. Jos. Terakhir ada si metal. Wah ini juga gak kalah, gak kalah ganteng ini teman-teman. Keren. Wih. Keren-keren hari ini. Keren-keren. Istimewa pokoknya hari ini mas. Panjangnya juga dapat. Terus kaki-kakinya juga keren. Kecil-kecil tapi tebel. Jos, bertanduk. Tebel ganteng. Tebel ganteng. Kalau yang ini mas, ini harga berapa ini mas? Ini 14.5. 14.5 mah. Ringan ya mas ya? Paling ringan untuk hari ini teman-teman. Di tempatnya Mas Din Singkut. Keren-keren. Istimewa hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kualitasnya tak usah diragukan. Hari ini super, kayaknya larinya 75% ke Mas Din semua. Amin. Alhamdulillah. Semoga berkah. Berkah buat Mas Dim yang liput, berkah buat saya pribadi. Amin amin amin. Boleh minta kontak-kontaknya Mas? 08 953 753 50203. Untuk alamat kandang di Banaran Grabak Magelang Jawa Tengah. Mudah-mudahan laris-laris ya mas. Amin amin amin. Nanti sampai rumah langsung sawat. Amin. Pokoknya berkah buat semuanya. Yang penting, yang penting saya dapat lebihnya. Yang penting pembelinya terpuaskan dengan kualitas. Misalnya kalau kualitas pasti yang menilai sendiri ya. Benar. Orang suka kami sendiri. Perkembangan sapi-sapi saya seperti apa di Jawa Barat, Jawa Timur. Seperti apa kualitas sapi-sapi saya. Alhamdulillah nggak cuma sekali dua kali mereka ngambil di tempat saya. Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat mas. Saya juga sering mantau story-nya Mas Din Jekot. Kalau ada yang sapi from UJ ya itu pedet, dari pedetan ya, sampai yang gede-gede ya. Masih istimewa-istimewa. Kemarin ada yang bobot 1 ton itu dua. Dua ekor ya mas ya? Dua ekor istimewa itu di Sumedang. Namanya Pak Aceh. Itu kalau beli pas di tempat saya. Kemarin tetangganya beli 2 ekor dari tempat saya. Bobot 500, ada yang 550, 560. Sapi masih bagus. Beli dari tempat saya 60 juta 2 ekor plus ongkos kirim. Satu ekor yang satu yang bobot sudah 500 ke atas itu ditawar 40 juta mas, belum dilepas. Dia orangnya minta 50. Bayangin mas, beli di tempat saya sudah ditawar 40 juta.
Nah, istimewa ya mas. Itu belinya di tempat saya 60 juta 2 ekor. 2 ekor ya. Harganya selisihnya nggak jauh beda. Alhamdulillah dia sering video call, telepon, mas. Saya waktu itu kan belinya sapinya pedetan dari saya mas. Saya suruh ngejualin. Terus ada orang pembeli, terus saya lempar ke Sumedang. Jadi sapi itu yang satu dulu pedetan dari saya. Dipelihara tetangga. Yang satu lagi saya ngambil di Jepara. Dulu harga 12.5, saya ambil. Barangnya istimewa juga. Dan alhamdulillah perkembangannya ADG mas per hari itu hampir 2 kilo. Ngeri ya mas. ADG hampir 2 kilo iya. Teman-teman. Istimewa. Ini insya Allah Mas Udin amanah dipercaya. Pokoknya Anda percaya, saya amanah. Amanah. Salam sapi super. Salam sapi super. From Udin Jenggot nih. Nggih, matur sama Mas Udin Jenggot. Mudah-mudahan ya sing penting sehat, bisa beraktivitas kemana-mana, bisa bekerja sesuai dengan kegiatannya. Nggih, Mas. Amin. Matur suwun Mas Udin Jenggot. Oke, teman-teman, seperti itu. Nih hasil buruan Mas Udin Jenggot 6 ekor istimewa-istimewa semua. Wah, ngeri-ngeri saya sampai geleng-geleng ini, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Jos. Istimewa. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Oke, suwun Mas Udin. Siap. Lanjut, teman-teman.